Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kita berkaitan dengan kelas Kakopoda dan Pelecipoda. Apa itu Skakopoda? Skakopoda yaitu binatang dari anggota binatang tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Moluska. Binatang ini hidup di laut atau di pantai yang berlumpur. Cangkangnya tajam, mempunyai bentuk taring atau trompet yang kedua ujungnya terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya, yaitu di laut dan terpendam di dalam pasir atau lumpur. Organ dari sistem pencernaan Skakopoda terdiri dari pencernaan divertikulum, kerongkongan, lambung, dan usus. Kerang ganding atau tooth cell atau kerang gigi tooth cell merupakan sebutan bagi kelas dari filum Moluska yang bernama Skakopoda. Panjangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 15 cm. Nama ilmiah dari genus ini muncul dari bahasa Latin yang artinya dentis atau gigi, berdasarkan bentuk cangkang yang menyerupai gigi. Klasifikasi Skakopoda. Klasifikasi dari genus Dentalium sebagai berikut: Kingdom Animalia, filum Moluska, kelas Skakopoda, ordo Dentalida, famili Dentalidae, dan genus Dentalium. Habitat dan penyebaran dari Skakopoda. Dentalium hidup di dalam sedimen laut sama seperti Skakopoda pada umumnya ya. Memakan organisme mikroskopik dan terkadang memakan zooplankton serta materi-materi kecil. Skakopoda merupakan anggota dari kelompok moluska lautan dengan distribusinya yang tersebar di seluruh dunia serta satu-satunya kelompok moluska laut yang hidupnya infaunal, artinya berada di dalam substrat menurut Kozlov tahun 1990. Kemudian pemanfaatan Skakopoda ini biasanya Skakopoda ini dimanfaatkan dalam pembuatan kerajinan tangan. Biasanya di beberapa ekosistem pantai terdapat sanggar yang mengajarkan masyarakat untuk membuat perhiasan dari cangkang kerang untuk kemudian dijual kepada turis. Kemudian cangkang dari Dentalium neohexagonum telah diketahui digunakan sebagai bentuk mata uang oleh bangsa Sumasis pada sekitar tahun 1000 Masehi. Kemudian cangkang Dentalium dianggap sebagai sumber alkali dalam ilmu pengobatan pramodern. Bahan aktif yang terkandung di Skakopoda sebagai substansi aktif dalam bidang obat-obatan, kemudian sebagai antioksidan. Senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel akan dihambat. Kemudian memiliki senyawa bioaktif baik metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer yang digunakan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup diantaranya adalah lemak, DNA, protein, dan karbohidrat. Sedangkan metabolit sekunder atau sering disebut dengan natural product yang diproduksi oleh organisme mempunyai fungsi penting dalam ekologi ya. Metabolisme sekunder pada mulanya diasumsikan sebagai hasil samping
atau limbah dari organisme sebagai akibat produksi metabolit primer yang berlebihan. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbukti bahwa metabolisme sekunder itu diproduksi oleh organisme sebagai respon terhadap lingkungannya. Itu menurut William et al. Tahun 1989. Metabolisme sekunder adalah senyawa-senyawa hasil biosintetik turunan dari metabolit primer yang umumnya diproduksi oleh organisme yang berguna untuk mempertahankan diri dari lingkungan maupun dari serangan organisme lain, ya, seperti alkaloid, terpenoid, asetogenin, senyawa nitrogen, halida siklik, dan peptide siklik, ya. Hasil metabolisme sekunder ini mempunyai keaktifan sebagai antimikroba, antivirus, antikanker yang sangat berguna sebagai bahan baku untuk obat-obatan. Sekarang kita masuk mengenai telecepoda. Berasal dari bahasa Yunani, peleksi artinya kapak kecil, podus artinya kaki, ya. Memiliki dua buah cangkang yang dapat menutup dan membuka dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang berfungsi untuk melindungi tubuh, cangkok di bagian dorsal tebal dan di bagian ventral tipis. Kepalanya tidak nampak dan kakinya berotot. Fungsi kaki untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Kelas ini ada yang hidup di air tawar dan ada pula yang hidup di laut. Telecepoda yang hidup di lumpur mempunyai sifon yang lebih besar dibandingkan yang hidup di laut. Jadi itu ya yang membedakan antara telecepoda yang hidup di air laut dengan yang hidup di air tawar. Jadi bentuk sifonnya. Nah ini ya. Bagian tubuh Pelecepoda ini seperti ini. Kemudian hewan pada kelompok ini disebut dengan Pelecepoda yang berarti kaki kapak karena memiliki kaki yang pipih dan berbentuk seperti kapak. Disebut juga Bivalvia. Ini lanjutan dari Bivalvia, ya, yang berarti dua daun pintu karena memiliki sepasang cangkang yang bisa terbuka dan tertutup karena dia mempunyai engsel, ya. Kemudian dijuluki Lamellibranchiata karena memiliki insang yang berlapis-lapis. Saat ini nama yang umumnya digunakan adalah Bivalvia, nama lain dari Pelecepoda dan Lamellibranchiata, hanya nama yang populer pada beberapa abad yang lalu. Bagaimana terbentuknya mutiara, ya? Jadi kita tahu kemarin kan kita belajar tentang Bivalvia, bahwa Bivalvia ini ada yang dapat menghasilkan mutiara. Mutiara terbentuk di dalam cangkang tiram tertentu, misalnya pada genus Pintada, sebagai mekanisme pertahanan diri dari iritasi. Bivalvia hidup dengan menyaring partikel makanan, sehingga kadang partikel makanan atau parasit tertentu dapat berada pada tempat yang mengganggu kerang tersebut. Pada saat ini, respon kekebalan tubuh tiram mengaktifkan mantel untuk membungkus partikel pengganggu dengan kalsium karbonat dalam bentuk mineral aragonit atau campuran aragonit ditambah kalsit yang diikat oleh konsiolin. Kombinasi ini disebut dengan nakre, ya, yang merupakan struktur pembentuk lapisan nakreas pada cangkang. Kerang terus-menerus membungkus partikel pengganggu dalam waktu yang lama, lapisan demi lapisan yang akhirnya terbentuklah mutiara. Kadang kita percaya bahwa zat pengganggu itu adalah butiran pasir, akan tetapi hal itu jarang terjadi.
Biasanya zat pengganggu itu adalah zat organik atau parasit. Nah, cangkang Pelecepoda terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama adalah periostracum, perismatik, dan nakreas, ya. Nah, kalau periostracum ini lapisan keluar yang terdiri atas zat kiting sebagai lapisan pelindung. Prismatik itu adalah lapisan di bagian tengah yang terdiri atas kristal-kristal kalsit berbentuk prisma. Kemudian nakreas, lapisan bagian dalam berupa lapisan tipis paralel dari kalsium karbonat atau kalsit atau CaCO3 untuk membentuk mutiara. Klasifikasi dari genus Anadara sebagai berikut: kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Pteromorphia, ordo Arcoida, famili Archoida, famili Archidae, dan genus Anadara. Bahan aktif, jadi bahan aktif yang terdapat di Bivalvia adalah antioksidan dan antibakteri. Nah, terdapat pada jenis kerang pisau atau Solen SP. Fungsinya dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel akan dihambat. Kemudian ada flavonoid, saponin, dan steroid. Terdapat pada pengujian ekstrak daging kasar dari kerang simping, lacuna placenta. Flavonoid ini dapat digunakan untuk mengurangi resiko beberapa penyakit kronis dengan kemampuannya sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Saponin termasuk golongan triterpenoid yang mempunyai kerangka karbon berdasarkan isoprena. Steroid terdeteksi pada jeroan kerang simping pelarut metanol walaupun tergolong lemah karena steroid secara normal diproduksi oleh organ reproduksi yaitu ovari dan plasenta. Ya, pemanfaatannya menjadi olahan pangan yaitu tepung bisa menjadikan biskuit dan cookies, kemudian kerajinan tangan, cangkangnya dapat dijadikan perhiasan dan kerajinan tangan seperti tas, kalung, contohnya Melia Grina Margariti Vera. Kemudian bisa dijadikan biofilter, ya. Pemanfaatan Pelecepoda sebagai biofilter terdapat terhadap polutan dengan mengurangi konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam air buangan dari tambak produksi udang Panaeus monodon. Nah, inilah pohon industrinya, ya, kerang segar tadi. Baik, demikian materi kita mengenai Pelecepoda dan Pelecepoda dan Skakopoda. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.